ってるところにトトンペさんもそれはそういうことになるから。あどこばのどこあどこばの決定がってやる。要はラスト一個こと、こばしてあどこばのこと。ビルネシアに。あぽこ。Yang tahu dari kokoto melalui akom saji namanya lubua. Sawusun namanya ku dak lubua badan koto. Tapi lubua atau koto lubua. Ini lubua. Ini kokoto menyerangnya. Palingnya tentu ada badan. Atau bisa jadi di daerah iku koto ko orang koto sen sesua. Nggak di sana di sinan tuh. Bako ikonya ba. Nah, tuhnya gini ndak orang koto sinan loh. Di bawah ada orang si Tanjung sinan kan. Nah, itu jadi fenomenal jadinya, jadi bahan angan-angan dan orang tidak amu mengungkap itu, sebab merepotkan, tidak ada manfaatnya. Ya. Padahal historis kampung harus tahu apa sebenarnya itu. Ya, kalau dikaji mana jadi pincuran Syame itu ke balai-balai. Balai-balai itu sebenarnya maknanya kan luas balai-balai. Balai-balai pencuran Syame. Ya kalau balai-balai identiknya kepada tampek musyawarah. Ini balai-balai ini bisa sedangkan jalannya semua ikunya Pak Karaba jangka. Iya, tampek pertemuan dulu itu bisa jadi. Balai-balai atau ada orang be tampek duduk dulu untuk istirahat kurang be gerobak jangka istirahat cenah. Ada balai-balai nan duduk lain nan ya kan. Balai-balai atau balai-balai. Balai-balai kalau balai-balai itu lama tuh jenis yang. Ya, palai, palai, ya, palai, palai itu, abang gua ngelawan itu nya. Ambil tu. Ini banyak yang jadi palai. Nah, pincuran Syame, setahu kita dapat sejarah pincuran Syame itu, bah mengaku pincuran Syame. Ya, dulu tangannya pincuran Syame ko ayah yang keluar tu agak menguniang bantu Ameh. Nah, menguniang bantu Ameh, kemudian saat tantangan air keluar tuh kata orang iko hampa udara katanya. Oksigen dia belerang. Kutiko ado yang lewat di ate itu. Nyo ada di situ. Dan lebih aneh lagi kok alo ado burung meminum air yang bau keluar dari pincuran Syame itu. Mati. Mati. Mati itu orang. Mantap terbukti tuh. Terbuktinya. Kata orang sesuk terbukti. Kalau gini lah bisa di muka pincuran Syame itu nya aduh batu selebar dari sampai tangan sampai kemari itu sampai orang sembayang ini ada surau sakit iya surau kayu kotak itu tapi nang batu tuh ha batu itu nya sampai gini masih ada nya dan apa sampai sih ambu mendang pincuran Syame sih tapi ambu belum pernah ke pincuran Syame itu. Sebenarnya dakinya dari tempat yang madang ngupi. Belum pernah mesti. Dari madang ngupi dakik. Turun lah ke bawah. Agak pakai lot ni. Ah, mak rangkai bayi. Sintia. Itulah kalau batang sari tu. Hah? Kalau batang sari tu. Tidak ada alat bantu. Ini itu. Kalau tabiat morongko, tabiat morongko ada yang nyebut tabiat morongko. Kalau tabe mungkin tidak identik ke tabe. Semua tidak ada bekas tabe itu. Kalau tabiang barongko bisa jadi tabiang kolah sebagai tabir pelindung kutiko parang. Konon kabarnya di Sikoho kan jadi sasaran tembak orang sesu di bukit tinggi. Bam, balap ini jadi itu. Orang lebih mandok. Bisa jadi tabiang barongko ko adalah kutiko lewat di sini. Orang mau barongko itu senang untuk menghindari tembakan-tembakan bisa jadi, tapi makna sebenarnya tentu ada tahu. Nah, itu hanya bisa menerka, menerka sama. Tapi yang namanya merongkok. Apa hubungannya tapi yang merongkok dengan bukit kirai tadi? Sudah merongkok-rongkok di siko kene ci ayam atau kene dulu, tiba nanti aku mengirai-ngirai, atau bahan, anda tahu. Lo ada kan? Nah, itu kan apa hal-hal yang tabu yang tidak bisa kita maknai lebih di zaman milenial kan sah wak menangah saja nah, tapi baca lalu membuktikan itu ke orang tua gitu kan salah satunya mungkin bisa yang cara seorang itu dan cerai kita tuh bak kisah dari orang tua dan cerai bahkan tuh ambil perbandingan tadi itu bisa mendapat kesimpulan bahwa kemampu, bahwa kemampu. Itu dah pek kan? Maksudnya maknanya di sini batu menangi. Bonon kabar tu
ada yang mengatakan versi pertama ada batu dulu maniki ayin sini batu anganai. Tapi yang mensabalah kamu saja arah kamu saja itu bentuknya yang baksura kelo bentuknya. Ada yang mengatakan batu yang ada di tepi jalan kini kau waktu pekelo itu di situ tu ada bakai-bakai darah dulu di sini tu. Menangi jo lima tu darah. Jadi makulah kalau kita cari historis namu membenarkan awak yang cek tadi ada yang menitik di batu. Nah konon kabarnya batu tu tidak ada kini lah ayam menitik tu pun tidak ada kini lah. Tapi pas di tikungan tu tak ini kemana tu? Adriatik. Iko pun dulu ada rumah tu. Bakai bangunannya masih ada. Oh ini dia. Iya. Dekat di para batu om. Mana ujar itu untuk yang data itu dia. Iya masih ada pakai bangunan tu. Ada rumah itu. Iya pakai bangunan. Cuman lah suangnya tidak bisa buat. Itulah ciri khas orang dulu. Kalau ada balas suang, tidak leh. Dan itu jalan kenal aku tu. Dan itu ada. Iya, batu kecil sah. Kecil mah. Berapa dia? Gimana? Arah ke Tanjung. Memang batu kecil, bisa Tanjung. Oh, pernah. Batu kecil. Mungkin kalau batu kecil, mungkin historisnya lah bantu kan. Namo mungkin namo di jalan saja lah kan. Tapi yang itu pikirkan kini yang masuk pengenambo adalah umum nagari sari apa? Ada pendapat mengatakan apa yang bisa Ustaz jadikan tolak ukur untuk menentukan umur dari saya. Kata Ambo ada menhir di situ. Ya. Menhir batu panjang. Ya. Maksud di Musa itu ada cik. Di kuburan yang ada panjang. Ya. Kalau dihangkik orang, dilur yang dihangkik orang. Dibui orang, pasti ada pacahan. Tapi ini aku rapan itu panjang sesuatu itu. Kalau ditagaan jadi menhir gitu kan. Iya. Kemudian ada orang di gubuk lawe. Iya. Kemudian ada orang di pandang kuburan Tanjung Pisang. Tanjung Pisang itu. Iya. Nah kata orang arkeologi pertambangan, cobalah tanyung ke orang arkeologi, kemudian ini bisa menentukan umur batu orang. Sama aja kalau cerita menhir, kalau negara itu dan Mahe. Iya. Itulah menhir itu sangat banyak kan, 1000 menhir. Bisa jadi itu masih yang peradaban itu pada yang lama yang tidak ada. Yang banyak yang mengerti bahasa awal itu masa itu juga ya kumpuh ada itu sementara kalau dia Pak Saliak di Lapu di Marawah ini punya kota aku termasuk juga menunggu kalau itu dua window kan satu buka apa cara lubang jadi memang tugas generasi lah untuk mengungkap itu tugas satu untuk mengungkap fenomena itu kalau tidak diungkap ini tidak akan subuh ya kalau dari bangunan-bangunan lama tahu aja sejarah Jabal ini ya kalau bangunan-bangunan lama aku nalo mencari satu buah rumah 8802 menurut saya ya rumah aku aja Adolo 8 balai 33 maka lo 8 balai itu kan istilahnya oh. Nyul mau mengecek kalau wak menggali-gali sejarah